langsung bus. Halo, sampai jumpa lagi di channelnya Dimas Bagus Christian. Ya, kembali lagi bersama Om Gendut. Ya, perkenalkan, nama saya Om Gendut. Sekarang saya akan memperkenalkan suatu produk yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Rekan-rekan sekalian perlu diketahui, mobil di jalan itu sangat sangat apa ya, sangat banyak polusi udaranya, terus bensin yang tidak bagus juga sangat mempengaruhi terhadap kinerja mesin. Pembakaran tidak sempurna, deposit, semua deposit yang ada di dalam ruang bakar mesin itu sangat banyak. Itu yang menyebabkan mobil Anda sering ngelitik, habis itu tarikannya kurang responsif. Setelah itu sering endut-endutan. Tahu nggak apa itu endut-endutan? Ya, yang itu namanya endutan. Oke. Saya bawa satu produk yang namanya carbon cleaner. Ini merek Wells. Oke. Check this out. Merek Wells. Apa sih carbon cleaner itu? Ada yang sudah tahu belum? Kalau sudah tahu, tolong tulis di kolom deskripsi ya. Apa itu carbon cleaner sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Oke, saya jelaskan. Carbon cleaner ini adalah sebuah cairan ya, yang digunakan untuk membersihkan kerak di ruang bakar mesin. Kenapa? Apa sih? Ruang bakar mesin itu apa? Ada yang tahu nggak? Ruang bakar mesin itu ada di dalam busi, di atas piston, ya, di atas piston. Di situ adanya ledakan antara bensin, udara, dan listrik. Di situ menimbulkan suatu deposit atau kotoran yang menempel di permukaan piston. Lantas, sebelum adanya carbon cleaner ini, apa yang dilakukan oleh bengkel atau mekanik dulu? Pastinya turun mesin. Nah, turun mesin itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, itu yang pertama. Yang kedua, biayanya lumayan mahal, coy. Biayanya lumayan mahal, coy. 10 juta sampai 15 juta, itu untuk mobil Toyota yang sejuta umat itulah. Tapi setelah berkembangnya zaman, beberapa produk mengeluarkan produk ini. Ini adalah fungsinya merupakan pembersih kerak yang ada di ruang bakar berbahan bakar bensin dan gas tanpa harus membongkar mesin, guys. Ingat, Om Gendut bilang carbon cleaner ini dapat digunakan pada mesin yang berbahan bensin dan gas. Untuk solar belum bisa. Ya, untuk solar belum bisa, ada sendiri nanti. Oke, penggunaannya sangat mudah dan sangat cepat. Ya. Setiap berapa kilometer kita harus menggunakan carbon cleaner ini. Oke, setiap 10.000 km agar performa mesin Anda terjaga, kita harus gunakan produk carbon cleaner merek Wells. Apa sih manfaatnya? Oke, manfaatnya Om Gendut jelaskan ya. Yang pertama, membersihkan karbon dari ruang bakar secara menyeluruh. Ya. Yang kedua, mengembalikan performa mesin pada kondisi seperti semula atau mobil Anda terasa seperti baru. Yang ketiga, meningkatkan akselerasi. Apa akselerasi?
begitu injak gas langsung push, langsung push, seperti itu guys. Yang keempat, meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sudah pasti apabila ruang bakar di dalam mobil Anda bersih, ruang bahan bakar yang Anda keluarkan akan sangat irit. Berikutnya yang kelima, menghilangkan kritik atau knocking. Ada beberapa mobil yang bunyi tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek dan lain-lain bisa hilang dengan adanya ini guys. Yang keenam adalah mengurangi polusi emisi gas buang. Yang biasanya knalpotnya keluar asap besar atau keluar asap banyak, baunya itu sangat pedih di mata, ada ya. Knalpot itu biasanya pada saat kita panasin ya, kita nyalakan mesin di dalam garasi, itu asapnya itu sangat mengganggu di mata, sangat pedih. Baunya juga barangkali teman-teman pernah mengalami itu. Itu setelah dikarbonkan cleaner ini pasti hilang asap pedih dan bau tersebut. Dan pasti umur mesin semakin lama. Terus yang terakhir, sudah pasti mengembalikan performa mesin menjadi responsif, irit, dan bertenaga. Langsung push. Produk carbon cleaner merek Wells ini diproduksi oleh Made in America. Yes, Made in America. Terus produksinya mungkin di Indonesia ya, cuman lisensinya dari USA. Nih ada. Oke. Sesering apa Anda melakukan perawatan mobil? Sesering apa Anda melakukan perawatan dengan carbon cleaner? Dan sesering apa Anda mengunjungi bengkel? Mengunjungi bengkel bukan untuk mengeluarkan duit, tapi mengunjungi bengkel untuk memperpanjang usia mobil Anda. Oke? Ingat teman-teman, Om Gendut berpesan, kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Oke? Kalau perlu konsultasi, ada di link sini. Ini nomor HP saya ada di sini. Ya, silakan kita bisa berdiskusi. Kita bisa tanya jawab di sini. Oke? Jangan lupa kunjungi bengkel mobil Mardiono Auto Service yang ada di Aloha dan Prasetyo Lingkar Timur. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Eits, tunggu dulu. Om Gendut masih kembali lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.